Pajero Sport Dakar. Ya, tentunya Anda tidak asing lagi ya dengan mobil yang satu ini. Nah, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan like jika Anda suka video ini. Oke, para pemirsa, selamat menyaksikan. Saya suka dengan mobil ini karena mobil ini bertenaga dengan tenaga maksimum 181 horsepower pada 3500 RPM. Ya, bisa dikategorikan mobil ini bagi saya cukup hemat. Pengendara mobil ini pun sudah dimanjakan dengan tombol start stop engine yang membuat kita lebih leluasa dalam mengendarai, menghidupkan ataupun mematikan mobil karena kita cukup hanya menggunakan remote control saja. Berikut ini adalah tampilan pengaturan AC untuk Anda yang berpergian dan ingin mengecas HP. Kabelnya ada di dashboard sebelah kiri. Salah satu fasilitas yang dimiliki Pajero Sport adalah sunroof yang bisa membuka dan menutup melalui tombol kontrol yang berada di lampu bagian kabin depan. Oh, sunroof masih menggunakan manual. Bisa dilihat di sini kursi penumpang sudah tampak elegan dan mewah. Tampilan depan pada Pajero lebih sportif dan lebih fresh dari Pajero sebelumnya. Tampilan pada dashboard, pengaturan audio, AC tampak lebih elegan. Pada Pajero Sport Dakar sudah disediakan kursi elektrik yang bisa dimajukan, mundurkan, naik ke atas ataupun ke bawah. Yang ini adalah tampilan kabin dari depan ke belakang, sudah dilengkapi banyak sekali handle. Semoga bermanfaat ya para pemirsa. Terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Jika ada waktu, nanti kita akan bahas secara lebih dalam mengenai Pajero Sport Dakar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.